Auzu billahi min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu menghantar Rasulullah dengan huda dan agama yang benar untuk menghantar semua agama dan menjadi saksi Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhalladzina amanu ttaqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimu Ya ayyuhan nasu taqurrabbaakumulladzii khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha Wa basa minkuma rijalan kathira wa nisa wa attaqullah Wa attaqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum rakiba Ya ayu alladhina amanu attaqullah Wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum Wa ma yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Wa ma ba'du Fa'ina asdaqal hadis kitabullah kitab Allah Wa khairal huda huda muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bidah Wa kulla bidatin dolala Wa kulla fil finnar Sahabat-sahabat para bikers yang semoga Allah muliakan Dunia dan akhirat Alhamdulillah kita bisa ngobrol santai, ngopi di tempat di kita, di ketos ini, di Kendari Square ya, masya Allah. Ini nongkrong kita ini sebenarnya bahasanya bukan ngaji di mall kita nih. <tapi>, Tapi memang anak muda ini punya karakter tersendiri dalam memanfaatkan waktu yang dia miliki. Jangan sampai tongkrongan kita ini nggak positif. Karena bicara waktu di mana kita nongkrong ini adalah pinjaman. Allah saja bersumpah demi waktu bukan Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilussalihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw Allah si pencipta waktu saja bersumpah demi waktu kita tidak boleh bersumpah demi waktu bersumpah ya demi Allah cuma ulama menegaskan bahwa betapa berharganya waktu makanya ada pepatah ulama mengatakan al waktu kasif in lam waktu itu seperti pedang yang kalau kau tak bisa memanfaatkannya ndak akan pernah lagi kamu tuh merasakan nikmat dengan waktu tersebut bahkan kau tertebas dengannya bak pedang yang menebas lehermu, masyaAllah eh, apalagi waktu muda ini nggak kembali Nabi mengingatkan tentang lima hal yang jangan sampai disia-siakan. Salah satunya apa? Syababaka kubla haramika. Masa mudamu sebelum datang usia tuamu. Anak muda, usia muda kita ini enggak lama, Bro. Ya, yeah, perasaan baru kemarin kita coret-coretan baju, betul. Waduh, Masya Allah, indahnya masa-masa tersebut sekarang nggak berasa bergulirnya waktu bergantinya masa anak cerecetan anak siapa ini banyak betul anak ente anak siapa emang <tuh> singkatnya waktu kita nggak berasa ternyata usia ini makin hari makin berkurang bukan makin tambah makanya kalau orang yang ngerti tentang manajemen waktu uh dia hanya tersenyum ketika banyak orang menganggap bahwa kita ini panjang umur ada kan Ustaz di masyarakat ini Orang sering sekali mengumandangkan lagu ulang tahun dengan syair panjang umurnya, panjang umurnya nah, Saya kadang-kadang mikir panjang umur dari mana Ini lobang kubur Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat apa nyemplung betul Makin hari makin dekat lobang panjang dari mana Ya kalau cuma sekedar berdoa ya silakan. Cuma kan kalau bicara umur telah ditentukan, kita nggak pernah tahu kapan kita mati, betul? Cuma kan masa berkurang, nggak berasa. Dulu nih badan touring, oh, ampe lupa waktu. Nggak berasa di atas motor 6 jam, lupa minum bangun krekek krekek pinggang kurang air sekarang belum sampai enam jam udah pengen berhenti aja hawanya uh, umur umur ngingetin kita gitu ya, nggak berasa waktu dulu dari kejauhan temen datang bro doski datang no wih gila dia datang bertiga no sifulan 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 lihat aja matanya masih jelas bro begitu karena udah nggak berasa depan pintu ada yang ngetok. Siapa itu? Yang kemarin siapa itu? Mata mulai buram. Di sini sama Allah. Kejelasan pandangan cuma titipan. Dulu bicara kita nangkep anak. Ya, anak lari kita kejar bisa kena. Sekarang innalillah. Ngelarang anak pun nggak ketangkep tangannya. Aduh, umur makin hari makin berkurang kita nggak pengen seperti ini terbuang waktu percuma jangan makanya orang nggak bisa menghindar dari masa-masa santai di usia muda cuman kita nggak pengen usia muda nih hilang begitu saja kita nggak pengen dulu zaman rasul anak-anak muda zaman rasul subhanallah manusia-manusia kreatif kalau antum kenal pemuda-pemuda zaman rasul masya allah dari Mus'ab bin Umair penampilannya yang keren yang bikin orang-orang Yasrib orang-orang Madinah terbelalak matanya pemuda yang tampan betul-betul layak pandang fashionable lah orang sekarang bilang good looking sahabat Abdullah bin Umar perkataan emasnya itu beliau mengatakan ida asbahta fala diri masa wa ida amsaita fala tantaris tantadir sabah kalau kau berada di sore di pagi hari jangan kau tunggu sore untuk berbuat baik pun di sore hari, jangan kau tunggu pagi berbuat baik. Lihat pemuda zaman rasul, enggak pernah menghilangkan kesempatan untuk berbuat baik. Lihatlah Abdullah bin Abbas, lihat Abdullah bin Mas'ud, lihat Muas Mu bin Jabal, dan lain sebagainya. Pemuda-pemuda yang kreatif, pemuda yang enggak menghilangkan masa mudanya, tidak, tapi dia sadar bahwa waktu muda ini, waktu di mana dia bisa menyempurnakan kebaikan. Nikmatani magbunun fihi nas karena orang muda ini harus tahu ada dua nikmat yang manusia membutuhkan nikmat tersebut tapi kalau udah dapat disia-siain Nikmatani magbunun fihi nas kata Rasul ada dua nikmat yang dua nikmat tersebut kalau kau miliki acap kali kau sia-siakan Asihah, As walfara, waktu sehatmu dan waktu kosongmu. Kebayang ya, kita kalau nggak punya teman-teman yang asik, yang agamanya bagus, waktu bergulir begitu saja. Sekarang sore nggak berasa malam, malam ke rumah tidur udah pagi lagi, belum bergerak, matahari udah tinggi. Baru mau keluar udah mau sore, malam lagi. Astagfirullahaladzim. bergurinya waktu dengan sia-sia lihat waktu sehatmu begitu. Giran sehat berbuat dosa dan maksiat, giran sakit baru ingat Allah. Makanya orang kalau lagi sakit gigi suruh nyebut nama Allah pasih Allah. Allah Ada yang nyentuk dia sih mendingan sakit fase gitu ya sehat dikit lupa sama Allah lihat 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 cara Allah cuma ya sifat manusia semua manusia punya masa lalu semua manusia punya masa lalu banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa berbuat baik makanya kita pengen ngobrol nih supaya waktu nggak terbuang percuma, wallahi masa lalu yang buruk bukan penentu waktu yang akan datang, orang dilihat akhir bukan awal. makanya diistilah al-amal bi amal tergantung akhir kata rasul. jangan suka jadi hakim buat orang lain, dia sekarang bener dulu ya udah deh yang udah udah Siapa sih yang bisa milih takdir? Kita kalau bisa milih takdir pengennya siapa kita? Pengen jadi anak Rasul, betul lah. Kita kalau bisa pilih takdir pengen punya ibu Asma binti Abu Bakar, sekalian anak Zubair bin Awam dah. Kita kalau boleh pilih takdir pengen jadi anaknya Sulaiman orang kaya, cucunya Daud raja. Cuma kan kita nggak bisa milih takdir, mungkin terlahir di keluarga yang broken home. Keluarga yang enggak layak contoh, ya mau bilang apa? Cuma Alhamdulillah, siapa yang nyangka kalau kebenaran dekat dengan kita? Siapa yang nyangka kalau di, mungkin di tempat tongkrongan dulu kita buang waktu, menggibah orang, berkata yang tidak pantas atau mungkin bermaksiat? Sekarang enggak lihat, kendari mempertontonkan ini. Nih bro, ini disaksikan 18 negara loh, live langsung. Masya Allah. Ini kendari yang berani mempertontonkan ini bahwa yang namanya anak muda ini bisa nongkrong positif dimanapun berharap menjadi sebuah mukodimah ke depannya lebih baik insya Allah karena terkadang kita harus membuat sebuah media untuk bisa memahami bukan cuma mendalami agama mempraktekannya dimanapun kita berada image buruk tentang kafe, tentang pasar Islam ajarkan cara masuk pasar baca doanya Islam ajarkan bagaimana kondisi kita di dalamnya. Islam hanya menekankan dengan tegas zikir mengingat Allah dimanapun kita berada. Sehingga tongkrongan ini positif. Bisa jadi ajang dialog. Bukan cuma mendengarkan ceramah. Ustadz pengen ngopi di sini. Tadi kopi Ustadz belum habis bro. Jadi bawa kemarin nanti ya. Kita pengen ngopi sambil ngobrol. Mungkin kita belum sempat datang ke majelis ilmu. Betul. Mungkin kita mau datang ke masjid takut aja orang anggap yang enggak enggak karena temen kan macam-macam nih bikers ya masa lalu ada yang badannya bermotif macam-macam warna macam-macam sekarang pengen taubat bingung gimana nih stad Allahu Akbar wallahi ampunan Allah lebih luas melebihi besarnya dosa yang kau lakukan apa kata Rasul dalam sebuah diskusi Allah berfirman kepada beliau ya ibadi lo atai tani bikrobil ardi khataya thumma lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislah dalam riwayatnya dikatakan ya ibadi law dhunubuka anana sama atani an, la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislah apa rasul katakan Allah pernah berfirman di diskusi ini ya ibadi duhai hamba-hambaku kalau atai tani bikrobil ardi ya. kalau nanti kau datang berjumpa denganku di akhirat nanti, kau seret dosa seluas langit dan bumi, kau datang memohon ampun kepadaku. Selama kau tak berbuat syirik kepadaku, ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Subhanallah. Ya ibadi, lau dunu ananas sama. Kalau dosamu setinggi awan yang paling tinggi, kau datang kepadaku untuk memohon ampun kata Allah, la taituka, la taituka maghfiratan mislaha. Kan ku datangkan ampunan melebihi tingginya awan yang paling tinggi yang menjulang tinggi. Subhanallah. Allah akhi. Ya Allah sudah katakan kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Walau jina bimislihi madada. Katakan ya Muhammad, katakan pada umatmu, katakan. Katakan sama orang yang berbuat dosa, seluruh umatmu katakan. Laukan al-bahru li kalimati Rabbi, seandainya air di dalam samudra yang luas, yang melebihi luasnya daratan di bumi ini, kau jadikan tinta untuk menjadi sebuah sabab tertulisnya kalimat-kalimat Allah. Dan semua batang dan ranting menjadi penanya. Katakan Muhammad, tidak akan pernah bisa menulis ayat-ayat Allah. Walau didatangkan sebanyak itu lagi. Allahu akbar. Makanya Islam nih kasih kabar ke kita dengan cara yang asik karena agama ini asik. Islam itu asik, Bro. Wallah Islam asik, Bro. Siapa bilang Islam menegangkan? Tidak. Islam agama yang asik. Kenapa? Siapa yang bilang Islam ini asik? Rasul, ad-dinu yusrun agama ini mudah dan mudah itu asik betul? jadi kalau sampai orang beragama Islam terus jadi nggak asik aneh soalnya begini Zat aneh punya temen dulu tempat temen tongkrongan tat sekarang dia ngaji Tad ya Allah tat. jadi galaknya orang tat nggak demen sama tuh orang tat mendingan dia yang dulu waktu belum ngaji senyum ketemu orang cengar ahlan bu masya Allah sekarang pas sudah ngaji Uh, uh, uh. Tuh kan Anda enggak paham deh Gimana cara dia ngajinya nggak nah paham Dari kemarin di kendari kita tekankan sekali Kita mungkin belum masuk ke sorga Betul Cuma kan janji sorga jelas buat kita Orang yang beragama dengan betul janjinya sorga Bukan habis ngaji terus mati masuk sorga Bukan tapi karakter penghuni sorga, karakter penghuni sorga dia miliki kenapa? Karena kebaikan dia lakukan dikatakan bahwa haram orang yang punya tiga karakter ini. Koribin, Hayin, Sahlin. Koribin orang yang gampang akrab, Hayin lembut, Sahlin mudah. Tiga sifat ini kalau dimiliki oleh seseorang diharamkan raka untuk menjilat badannya. Koribin orang yang gampang akrab fleksibel dalam berinteraksi asik orang kalau nggak ada dia kayak ada yang kurang udah dia bukan siapa-siapa tat dia sih bukan siapa-siapa cuma tanpa dia tak ada apa-apa serasa tat oh masalah kalau makanan dia bukan menu-menu khusus dia cuma garam garam kalau sengaja dimakan nggak enak betul cuma makan tanpa garam ya nggak enak tuh garam ini orang koribin, gampang akrab, hayin, lembut, sahlin, muda. Dia rasakan kenikmatan, lihat karakter yang mulia ini, lihat. Gampang akrab, lembut sama orang, muda. Selalu menyiapkan maklum yang banyak dalam berinteraksi. Dia berteman sama manusia, dia berhubungan sama manusia, dia sadar yang namanya manusia, maka manusia wal khata, tempat salah dan dosa. Maka kalau dia masih berhubungan dengan manusia, dia siapkan maklum yang lebih banyak ketimbang kesalahannya bakal dia temukan. Itu manusia yang asik. Apa itu? Gampang akrab, lembut, mudah. Masya Allah. Ada yang nyaut di pojokan, gue banget tuh gue banget <laughs> ya insya Allah amin semoga jadi kebenaran betul masya Allah ya jadi jadi kita yang harus paham wallahi seluas samudra ini melambangkan ampunan Allah kita pengen ajak dialog jadi teman-teman setelah ini kita ngobrol yang asik kedepannya kita pengen bawa dengan cara-cara yang asik karena biasanya Ustadz ini keliling Indonesia dari mulai Sabang sampai Merauke 0 km ke 0 km udah nyampe Ya, ya, bahkan besok banyak reading kita di beberapa negara untuk ketemu sama anak-anak muda. Kita pengen pakai bahasa bikers, karena yang ngerti bikers ya bikers. Susah. Ya, gas-gas ringan, gas-gas tipis cuma kita yang tahu, orang nggak ada yang paham. Susah. Ya, makanya ada bahasa-bahasa santai. Mudah-mudahan tongkrongan seperti ini memicu kita untuk tahu lebih dalam. Karena demi Allah, sekedar bocoran Bro, Allah ciptakan kita bukan buat yang lain loh apa bahasa Allah dalam Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Tidaklah Kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi yang merasa manusia dan enggak merasa jin tentunya, walaupun jin ada mungkin di majelis ilmu. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita punya nabi yang asik. Nabi yang mengatakan isy ma Hidup terserah kamu. Tapi kau bakal ditanya, "Islam gak membatasi, Islam gak melarang Anda mau berpenampilan seperti apa, silakan. Islam juga gak melarang kamu mau kerja apa aja, silakan. Tapi ingat, Islam haramkan yang haram, halalkan yang halal. Pengen hidup asik, hindari syubhat, hindari yang haram, karena kemudahan berbuat baik karena menjauhi yang haram. Caranya seperti itu." sehingga mungkin kita nggak bisa lepas dari yang namanya tongkrongan dari zaman Rasul anak muda nongkrong Nabi mengatakan hak kotorik hak koho. silakan nongkrong tapi tolong jangan ganggu jalan daripada merusak jalan membuat macet membuat onar mendingan kita ngobrol santai kita bisa sambil ngopi ngomong yang asik-asik lihat 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 cara Islam Islam ajarkan semuanya orang Islam kalau nggak paham kalau ini Islam sempurna rugi apa yang Islam gak ajarkan? Ada rujukan buku itu, seribu sunnah sehari semalam. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, Islam ajarkan. Yang non muslim suruh duduk kita ngobrol sini. Adakah di agama lain yang mengajarkan cara bangun tidur? Pertama kali melek sunnah duduk dulu, basuh muka. Sambil mengatakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa nusur doa bangun tidur dari melek pagi islam suruh kita senyum senyum dari mana? Start? kalimatnya alhamdulillah dimanapun kita tidur kalau bangun tidur bacanya apa? alhamdulillahiladzi ahyana ba'da ma'amatan wa ilaihi nusur segala puji milik Allah yang telah menghidupkanku dari kematian dan dalam bahasa arab kalimat alhamdulillah dibaca dengan senyum Alhamdulillah, Enggak ada. Alhamdulillah Nggak ada Ini agama, masya Allah bro. Dari pagi kita seru senyum. <laughs> Makanya kalau orang ngaku penghafal Quran, penghafal Hadis, cuma males senyum. Maaf bro. Dipertanyakan fungsi hafalan anda. Gampang bahasa Imam Syafi'i. Kalau bingung lihat orang alim, lihat ilmu yang dia praktekkan selesai. Ya salah satu mempraktekkan ilmu apa? Senyum suruh cuci tangan bangun tidur suruh istinsak dan istinsar masukin air ke hidung inna seton ya bitu fihoi setan duduk di rongga hidung suruh sikat gigi oh masya Allah masuk kamar mandi kaki kiri baru yang kanan betul keluar kanan dulu baru kiri masuk kita baca apa? Allahumma inni a'uzubika minal khubsi wal khaba'is. Aku berlindung dari setan lagi setan perempuan. Duduk. Kemudian duduk di WC atau nongkrong di WC. Islam bilang, enggak boleh ngadep kiblat, enggak boleh membelakangi kiblat. Itu cara buang hajat. Enggak boleh berkata-kata di WC, jangan lama-lama. Keluar sambil baca apa? gufronak ampunkan aku Masya Allah kok ampunkan emang ngapain di WC tat oh. yang pasti dia nggak ingat Allah bro betul <laughs> jadi selama di WC nggak boleh nyebut-nyebut nama Allah nyebut sih enggak tapi jawab WA Assalamualaikum Waalaikumsalam sama juga hobi oh, chatting di WC yang lain apa? <laughs> subhanallah Lihat, itu baru ngomong bangun sama WC doang tuh. Belum DLL tuh. Ada seribu sunnah lebih sehari semalam bro. Ini Islam subhanallah agama yang ajib. Agama yang menakjubkan. Maka Nabi yang bilang, Ajaban diambil amril mu'min. Inna amrahu khairun lahu. Aku takjub. Jadi ajib tuh takjub artinya. Bukan makanan. Ini makan enak. Ajib, ajib. Ajib itu menakjubkan, mengherankan. Kalau makan enak, lezat, lezat. Ah. Islam menakjubkan, menakjubkan. Apa yang Islam enggak ajarkan, semua diajarkan. Makanya di surat An-Nisa ayat 115 itu dikatakan, "Wa may rasulah rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalihi matawalla wa nuslihi jahannam wa saat barang siapa yang bertolak belakang dengan Rasul ba'da ma lahul huda setelah dijelaskan al huda petunjuk oleh Rasul yang dimaksud petunjuk di sini apa al halal bayin wal haram bayin wa umuru bayinahumah mustabihat halal jelas haram jelas antara halal dan haram adanya subhat ini bayanatil hukum hukum telah dijabarkan sudah Wahyat tapi kira stabilin mukminin setelah sampai hukum dia malah mengikuti yang tidak diajarkan kata Allah apa nuwalihimatawalla kan ku palingkan dia sejauh mungkin terjadilah kehancuran lamong Islam sudah ajarkan semua kita malah bikin caranya sampai nongkrong Islam ajarkan loh hakotorik tadi berikan hak jalan jangan ganggu orang di jalan ada adab ketika duduk. Bagaimana kita sampaikan sebuah kebaikan? Jangan duduk di tempat yang tak ada kata-kata Allah di dalamnya. La tuksirul kalam bighairi zikrillah. Inna kasratal kalam bighairi zikrillah qaswatul qalbi. Kata Rasul gitu kan. Ente boleh nongkrong, Bro. Banyak ngomong silakan. Bukan stand up komedi stand up dakwah dong. Jangan banyak ngomong yang di dalamnya enggak ingat Allah apalagi mencemooh, jangan. kita bisa ngomong santai kok, ngobrol santai kita bisa bawa dalil yang kira-kira gak suka tinggal ngobrol kan asik lihat cara-cara Islam semua diajarkan sudah sehingga kita akan tahu betul ya, Islam is my my life, Islam is my why Islam ini hidupku Islam ini cara hidupku dia merasakan betapa indahnya beragama dengan cara-cara yang diajarkan Masya Allah, ini yang kita pengen kita pengen dialog Makanya ditekankan sekali bahwa seluas samudra ini lebih kepada rahmat Allah. Jadi kita pengen sahabat-sahabat, bro, para bikers yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat di Kendari ini kita pengen budayakan ngobrol santai di tempat-tempat dimanapun kita berada. Selama nggak ada larangan untuk kita nongkrong di tempat tersebut, kita pengen ngomong yang asik-asik supaya semua merasakan agama ini asik. Betul-betul merasakan betapa islam ini sempurna, mengajarkan semua hal. Dan kita tahu, ternyata nanti ketika kita sudah paham, iya, kita mau hidup dengan cara kita pun silakan. Tapi ketika azan berkumandang, sholat. Ketika Ramadan datang, bahagia, akan ada kewajiban untuk melakukan? puasa Atau mungkin ketika nanti ada kewajiban pengusaha untuk mengeluarkan zakat, keluarkan zakat. Ketika dia sudah tahu sudah waktunya dia untuk umroh haji dia berangkat. Oh para bikers sahabat-sahabat di Bandung ini masya Allah. Kita membina ribuan sahabat-sahabat bikers di Bandung ini. Abis gaul abis bro. Tapi yang namanya lima waktu kewajiban gak dia tinggalkan. Masalah penampilan kembali kepada enaknya antum. Yang penting gak melanggar syariat. Islam gak batas sih. Oh enggak. Islam gak harus pakai gamis. Apalagi kalau sampai orang bilang, "Woi, Islam tuh pakai baju koko sama pangsi, apa hubungannya koko sama pangsi?" Ustadz nggak pakai koko, entar dulu, Bro. Nggak ada hubungannya koko sama ustad, Koko bahasa apa? Cina. Ustadzun bahasa apa? Arab. Nyambung nggak? Enggak. Karena nggak ada sambung menyambung itu kan cuma ada tradisi. Kalau di masyarakat suka pakai gitu kita boleh pakai, boleh. Cuma enggak ada pengkhususan tidak. Is syi'ta kata Rasul, hidup terserah kamu. Yang penting ada aturannya, Bro. Eh, hati-hati, eh, jangan sampai isbal. Ya kullu izarin tahta kudamin anar bi Batasannya mata kaki. Syukur lebih atas, syukur lebih tinggi lagi, tapi batasannya mata kaki. Kenapa? Karena semua kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Begitu kata Rasul ya jadi nggak usah harus terpaksa jangan sampai ke sana kita kayak kaku gitu nggak juga ya hidup diajarkan laki-laki berpenampilan yang sari bikers nerima waktu sawarip waful rasul yang bilang tipisin kumis ente panjangin janggut bikers biasa kita <gitu bawa motor kemana aja hati ke luar negeri biasa diterima karena rijal coba antum bayangin singa yang gondrong bawahnya dicukur gitu, kalau nggak cukup. ini <laughs> kalau pakai logika ya, mulai sekarang bikers masang deh. ya nggak nggak ini sih istilah-istilah aja ya. tapi yang pasti kita pengen uh, mengabarkan ke teman-teman bikers sekalian, tongkrongan kita ini harus menjadi sebuah sabab terpancingnya kita untuk mendalami agama kita, karena kita nggak pernah tahu umur. Eh, jangan kalau ngomong umur jangan bicara tat, jangan ngomong ngomong umur tat, lagi maut. Kita kan masih muda tat, no kalau mau ngomong maut tat sama yang tua dikit umur. Oh, kata yang tuaan enak aja loh. <laughs> Ini minggu takjiah muda semua katanya. <laughs> eh, karena memang kita nggak tahu umur kan. Wa mata nafsun fi Nah ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi kematian mendatangi dia nggak ada yang tahu. Kita cuma dapat bocoran wala tamutunna illa wa antum Yang penting jangan sampai engkau diwafatkan kecuali dalam keadaan Islam. Islam yang mana? Yang dibawa Rasul, Islam yang mana? Yang sahabat lakukan, lihat buka sirah mereka, bisa buka atsar mereka, lihat. Di mana penampilan Umar, penampilan Abu Bakar enggak sama dengan penampilan Umar, betul? Umar dengan Utsman ya nggak nyambung penampilannya. Utsman dengan Ali ya sama sekali tidak nyambung. Apalagi sama Khalid bin Walid semua punya gaya, semua sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah kita boleh berpikir seperti itu. Makanya sengaja saya bikin itu ada di YouTube bisa dibuka nanti ya di Al -Azifi Channel. Al -Azifi Channel tuh ada bengkel Bang Subhan. Jadi kajian santai dari bengkel. Ada lagi barang Bang Subhan. Kita pengen dibudayakan di sini nih. Jadi kita bisa ngobrol agama di mana kita berada, karena agama itu asik bro. Wallahi agama itu asik, ya. Yeah. Mudah-mudahan kita paham nih. Kita pengen berdialog saat, biar panjangan dialog ya, Insya Allah. Ya yeah, mudah-mudahan ini seluas samudra kajian spesial ini bisa membuat antum ingin berdialog. Dan setiap dialog yang asik, pertanyaan yang asik, bro hadiah yang asik bro. Hmm. Mudah-mudahan ada kebaikan. Ini apa nih? Oh, masya Allah, ini juga ada souvenir macam-macam di sini nih ya buat yang bisa menjawab dan pertanyaan asik ada hadiah yang asik silakan foto